Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan kayaknya ya? Belum. Sama. Nyium bau kebuli doang. Yang semangat kita, ah. Kita duduk di majlis ini karena gembira merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Jangan lunser, jangan lemes. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Semua sama-sama asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasul sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da wa khataman nabiyyin wa sayyidil mursalin amma ba'da. Hadirin mukarram wal muhtaram para alim ulama, para habaib, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat, para asatidzah wabil khusus lil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Aidrus, teriring doa buat beliau senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan manfaat ilmunya berkah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan juga sahibul majlis zikir al-mubarakah akhina filah al-mukarram al-ustad Haji Nahrawi ataupun Ustad Awi, dan juga bersama orang tuanya al-mukarram Ustad Abih Syarifuddin. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hadir juga para guru kita yang mana tidak bisa sebutkan satu persatu, namun pada insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fadhil. Dan juga yang sama-sama saya hormati para jamaah, baik kaum bapak, kaum ibu, remaja dan remaji, serta jajaran aparatur pemerintah, baik dari kepolisian ataupun TNI, dan juga para sahabat-sahabat dari Ormas, semuanya tanpa kecuali yang hadir malam hari ini di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah sekalian, tidak panjang kalam karena guru kita telah hadir sambil menunggu beliau istirahat sejenak. Karena malam hari ini kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul
Akbar daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, sedikit akan saya ceritakan kisah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau di usia yang sangat dini, ketika beberapa bulan dilahirkan ke atas muka bumi, wafat ayahandanya. Maka beliau menjadi yatim. Seorang anak kecil yang bernama Abdul Qadir diasuh tanpa seorang ayah, hanyalah seorang ibu. Namun berapa banyak memang ulama-ulama besar dididik oleh seorang ibu saja. Di usia kecil, Tuan Syekh Abdul Qadir jadi Zelan, ini nama wilayah, kalau kita mah nama kampung kecil. Kampung yang mana bukan kampung yang banyak ulama di situ. Tuan Syekh Abdul Qadir kecil ini orang yang sangat gemar menuntut ilmu. Karena bukan tempat ulama, bukan banyak guru di kampungnya, berencanalah Tuan Syekh Abdul Qadir kecil ini untuk menuntut ilmu ke daerah Baghdad. Ketika mau melakukan safar perjalanan menuntut ilmu, itu ia punya ibu, dia punya umi ngasih ongkos, yaitu 40 dirham. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? 40 dirham itu sekitar 4 gram emas. Di sini 1 gram emas berapa duit? Ada pernah beli emas atau kaget? Jangan-jangan beli emas untuk emas mau nikah doang lagi. Anggaplah 1 juta. Jadi 1 dirham itu 4 juta. Kalau 40 dirham berapa banyak? 40 kali 4. Hah? Berapa? 40 kali 4 juta. 4 kali 4 12. Berarti 120. Ada yang nyaut banyak. Mungkin dia belum pernah mikir duit segitu. Ini bekal yang banyak. Ketika mau berangkat, ibu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mesen, "Wahai anakku, janganlah engkau dusta dengan siapapun. Jangan dusta dengan siapapun." Ini salah satu karomah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika berangkat, ikut campur dengan rombongan orang yang melakukan perjalanan. Ketika di tengah perjalanan ketemu dengan rampok. Lalu semua barang-barang yang dibawa oleh orang rombongan tadi diambil semuanya sama rampok. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, "Kau bawa apa? Kau punya apa?" Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kecil menjawab, karena dia juga ingat dengan pesan dari ibunya. Dia berkata, "Wahai Tuan, aku mempunyai 40 dirham." Dicari, digeledah, tidak ketemu. "Jangan bohong, kau bilang kau punya 40 dirham." "Ya, aku punya." "Di mana?" Lalu dikasih tahu oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, "Di sini." Kaget pimpinan rampok yang biasanya di mana-mana
orang kalau mau dirampok ditanya hartanya pasti agak ngaku. Kata ketua rombongan perampok, wahai anak kecil, kenapa tadi sudah aku geledah, aku cari tidak aku temukan 40 dirham yang kau katakan itu, tapi kau masih mau jujur bahwasanya kau mempunyai uang sebanyak 40 dirham, kenapa? Apa jawab daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku diajarkan untuk senantiasa jujur kepada siapa. Langsung ini pimpinan perampok kepikir, seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa di dalam pandangan matanya, bahkan dia bisa dusta karena sudah digeledah, tidak didapati itu harta yang ia bilang punya 40 dirham. Namun ia jujur menangis pimpinan perampok, menyesal bahwasanya ia sadar ini adalah bukan orang biasa. Jujurnya Sayyidina apa Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani subhanallah, jujur. Kalau kita mah kita woi Pak Bu, jujur sama kakak, sama bini bohong, sama laki, sama teman, apalagi dah kalau urusan duit mah di kantong banyak, di rumah banyak, ngomongnya agak punya. Betul-betul. Bagaimana kita mendapatkan bahwasannya dikatakan ahlu to'ah ahlul karoma, setiap orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan karoma, dan kita pun akan mendapatkan kesempatan itu kalau kita taat kepada Allah. Makanya alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan bagian dari taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita gembira malam hari ini Allah izinkan kita untuk senantiasa hadir di majlis maulid agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita hadir di haul daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Irang apa kagak? Irang apa enggak? Irang apa kagak? Yang kompak. Irang apa kagak? Alhamdulillah kita baca ya Arhamarrahimin kepada tim hadroh dan juga vokalnya kita baca ya Arhamarrahimin. Dan yang punya HP angkat, yang punya HP hidupin senternya, kita begini, kita kudu senang dengan kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamarrahimin, ayo HP-nya angkat. Yeah.
Alhamdulillah, saya kira cukup. Guru kita sudah istirahat sejenak, kita baca TH agar guru kita Ustaz Nahrawi, Ustaz Majlis Zikir Al-Mubarakahnya terus mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat buat lingkungan agama semuanya. Billahil qabul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.